Ayub tetap mempertahankan dirinya tidak bersalah. Ayub 19 ayat 1-7. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan." Ayub 27 ayat 1-6. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, "Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku."